Pertama kalinya Nusantara Goes to Campus diselenggarakan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Pelaksanaan dilangsungkan di Universitas Mula Warman atau UNMUL di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Senin, 7 Agustus 2023. Auditorium Universitas Mula Warman dipenuhi mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Kalimantan Timur pada acara yang bertemakan Pemuda Hebat, IKN Kuat. Rektor Universitas Mula Warman, Profesor Abdun Nur secara khusus menyapa dengan menyampaikan rasa bangganya bahwa pada acara kali ini berkumpul generasi emas Indonesia, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Rasa bangga dan sebuah bentuk apresiasi disampaikan ke jajaran Badan Otorita IKN yang telah menyelenggarakan Nusantara Goes to Campus. Acara ini, lanjut Profesor Abdun Nur, tentu dikhususkan kepada pemuda, pemudi, dan mahasiswa sebagai generasi emas 2045. Dengan adanya IKN Nusantara, semua sebagai kader bangsa yang dapat mendukung pembangunan ibu kota baru ini. Otorita IKN tentu tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan semua secara khusus pemuda, kader bangsa dan mahasiswa yang bisa menyampaikan informasi positif kepada seluruh lapisan masyarakat. Tentu acara ini untuk menguatkan IKN Nusantara, tak hanya acara ini saja, agar benar-benar IKN Nusantara di Kalimantan Timur dapat terwujud. Kampus UNMUL dengan masyarakat, sivitas akademik dan mahasiswa serta seluruh dari perguruan tinggi Kaltim lainnya ditegaskan Profesor Abdun Nur punya komitmen sama. IKN Nusantara juga diharapkan memberi dampak, trigger kepada seluruh pembangunan baik sarana dan prasarana.